Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bertemu kita lagi pada hari ini, saudara dan saudari semua. Semoga anda semua berada di dalam keadaan yang baik dan sentiasa mengamalkan budaya kerja yang sihat dan selamat. Baik, pada hari ini, saya akan berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan peranan dan tanggungjawab Grade Contractor Qualified Person GCQP. Baik, terdapat 6 peranan dan tanggungjawab GCQP yang utama. Yang pertama, menyelia pasukan kerja sepanjang masa kerja dijalankan di tapak. Sebagai seorang GCQP, anda perlu berada di tapak sepanjang masa kerja berjalan. Anda adalah tidak dibenarkan untuk meninggalkan pasukan kerja di tapak tanpa alasan yang munasabah. Jika perlu meninggalkan tapak kerja, anda perlu memaklumkan terlebih dahulu kepada Authorised Person TMB atau Jurutera Electric Competent JEK yang dilantik bagi tindakan selanjutnya. Meninggalkan tapak kerja tanpa alasan yang munasabah adalah satu kesalahan berat dan boleh menyebabkan kad GCQP Tuan Puan digantung atau ditamatkan dengan serta-merta. Yang kedua, memegang dokumen penerimaan tugas daripada Authorised Person TMB atau Jurutera Electric Competent yang dilantik. Sebagai seorang GCQP, anda perlu memegang dokumen penerimaan tugas iaitu undertaking letter daripada Jurutera Electric Competent yang dilantik sebagai wakilnya di tapak. Undertaking letter perlulah dipersetujui dan ditandatangani oleh JEK dan GCQP yang dilantik. Yang ketiga, melaporkan insiden kejanggalan kepada Authorised Person TMB atau Jurutera Electric Competent yang dilantik. Sebagai seorang GCQP juga, anda perlulah sentiasa memantau keselamatan pasukan kerja dan tempat kerja. Sebarang perlakuan atau keadaan yang tidak selamat perlulah dilaporkan segera kepada Authorised Person TMB atau JEK Tuan Puan. Ini adalah penting bagi memastikan kemalangan di tempat kerja dapat dielakkan. Yang keempat, memastikan kerja dijalankan sebagaimana dinyatakan di dalam Standard Operating Procedure SOP dan Permit to Work PTW. Sebagai seorang GCQP, anda perlulah memastikan kerja dijalankan seperti mana yang dinyatakan di dalam Standard Operating Procedure atau Method Statement yang telah diluluskan. Pematuhan sepenuhnya kepada PTW adalah wajib dipatuhi semasa kerja dijalankan di tapak. Yang kelima, memastikan pematuhan akta dan peraturan keselamatan dan alam sekitar. Sebagai seorang GCQP juga, anda perlulah mematuhi semua perkara yang termaktub di dalam akta-akta berkaitan sebagai contoh Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Factory Machinery Act 1967 dan lain-lain akta dan peraturan yang sedia ada. Dan yang terakhir, melaksanakan toolbox talk, hi-rec dan aspect impact register. Sebagai seorang GCQP di tapak, anda perlulah sentiasa mengingatkan pasukan kerja di tapak melalui sesi toolbox talk dan sentiasa memastikan pasukan kerja sentiasa alert berkenaan hazard yang ada di tapak serta langkah kawalan yang perlu diambil bagi mengelakkan kemalangan berlaku semasa kerja dijalankan di tapak. Baik saudara dan saudari semua, setakat ini dulu perkongsian saya pada hari ini. Semoga anda semua beroleh manfaat daripada sesi perkongsian kali ini. Sampaikanlah ilmu ini kepada semua rakan-rakan sekerja yang lain sebagai panduan dan ingatan bersama. Ingat, betulkan yang biasa dan biasakan yang betul. Semoga Allah sentiasa melindungi kita semua. InsyaAllah. Jumpa lagi di lain episod. Assalamualaikum.